Pendidikan adalah laluan untuk mengubah nasib diri dan keluarga. Pendidikan adalah tiang seri kepada nilai-nilai insaniah manusia. Pendidikan adalah asas kepada kualiti hidup yang lebih sempurna. Jika pendidikan begitu berharga, mengapa masih ada keciciran? Mengapa masih ada yang tidak mampu ke Menara Gading? Nun jauh di kampung-kampung dan pedalaman, remaja, dewasa, hanya mampu bersalin tikar dengan pekerjaan bapa. Mengapa akademik pelajar yang lemah? Kesihatan, keluarga, kurangnya motivasi pendidikan dan tidak berminat lagi untuk belajar. Namun, hampa dan kecewa yang amat hebat jika terpaksa melupakan hasrat kerana dibelenggu kekangan kewangan. Kata hati, berpijaklah di bumi yang nyata. Statistik jelas memegang isu kekangan kewangan sebagai halangan utama untuk terus menjadi insan yang diharapkan. Sukarnya hidup dalam serba kekurangan. Ibu bapa bergolok bergadai untuk segenggam ijazah anak-anak. Yang hartawan akan terus mara. Yang kurang berkemampuan terpaksa menyerah sebelum berjuang. 1 Julai 1997, terciptanya sejarah. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, mengubah arah. Munculnya pada ketika yang sangat tepat, seumpama menyokong padi yang hendak rebah. Berpayung di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997, Akta 566, bertitik tolak dengan penajaan pinjaman kepada pelajar-pelajar IPTA dan pelajar-pelajar Bumi Putra di IPTS. Langkah tiada pengakhiran. Diperluas tanpa sempadan kepada pelajar-pelajar bukan Bumi Putra IPTS. Diperkembang lagi kepada pelajar-pelajar Politeknik dan semua IPTS. Pembiayaan demi pembiayaan. Tanpa gagal, tanpa menyerah kalah. PTPTN terus mengasah, membantu golongan yang keciciran mendapatkan pendidikan seperti mana yang dihasratkan. Bermula dengan zero, kini terus menjadi hero. Lebih 18,000 program kini menjadi tajaan PTPTN tanpa mengalah. Yang hartawan masih terus mara. Kini yang kurang berkemampuan menarik nafas lega kerana talian hayat di depan mata dan terus mara bersama si hartawan. Relevan dengan kehendak zaman, amalan menabung semakin perlu dipahatkan. Tahun 2004 menuntut anjakan paradigma. Muncul instrumen simpanan yang direka khas bagi tujuan pendidikan. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN mengambil tempat seperti yang dirancang untuk membudayakan penabungan di kalangan ibu bapa seawal anak berusia satu hari. Meluaskan horizon pemikiran, PTPTN muncul dengan penambahbaikan. Tahun 2015, SSPN iPlus tampil tiada tandingan. Sememangnya menggabungjalinkan elemen pendidikan dan simpanan bukan lagi fantasi. Kini dikenali sebagai Simpan SSPN. Produk ini sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Menyerap dan memupuk sikap menabung dalam kalangan rakyat. 5.4 juta akaun Simpan SSPN sebagai bukti amalan diserap. Sumbangan demi sumbangan terus diberi. Menggarap supaya anak jati akan berbakti kepada bumi bertuah ini. Kata-kata boleh menjadi janji, cita-cita dan impian menjadi pasti kerana anak jati akan menjadi pemimpin suatu hari nanti. Melakar sejarah memajukan bumi bertuah ini seiring dunia digital berteknologi tinggi.
Jika pendidikan adalah hasilnya, maka PTPTN adalah simbiosisnya. 25 tahun bukan sesuatu yang boleh dipertikai. 25 tahun bukan sesuatu yang boleh dipandang sepi. 25 tahun adalah satu lakaran sejarah dalam melahirkan golongan profesional dengan potensi intelek, rohani, emosi, budaya dan jasmani pada tahap yang maksimum. 25 tahun menyumbang bakti dan keringat untuk memastikan tiada lagi keluarga Malaysia yang terkebelakang dalam menggapai pendidikan yang lebih tinggi. PTPTN, peluang kejayaan anda. Syabas. Terima kasih PTPTN.